Hai semua, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hai semua, apa kabar? Dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kali ini balik dingin lagi di sini ya. Kemarin ada matahari satu minggu yang lalu, sekarang itu balik dingin lagi. Makanya aku udah pakai jaket tebal ini ya. Nah, teman-teman, kali ini aku ajak kalian shopping lagi di Tesco ya. Karena kita lagi butuh makanan lagi, groserinya udah habis, jadi kita mau belanja lagi. Kali ini sering banget belanja, teman-teman, tiap minggu. Biasanya kita belanjanya tuh 2 minggu sekali, kita sekarang 1 minggu belanja. Karena banyak temennya makan, jadinya itu cepat habis ya. Kalau cuma 2 orang aja kan kita lama gitu, sampai 2 minggu. Oke lah teman-teman, yuk kita belanja bareng-bareng yuk. Oke, teman-teman, kita udah di dalam Tesco, kita udah di fish counter dulu teman-teman ya. Karena keburu tutup fish counternya kalau udah sore gini. Jadinya kita mau pilih yang fresh dulu ya teman-teman. Nah, ini kita pilih trout dua. Ya, nice, thank you. Ini tuh segar-segar. I want this one. Oh, you want some other ones? Yeah, I want a little one for stock. Tuh, ini masih ada segar teman-teman karena masih sore ya. Kalau kemalaman ini udah tutup fishnya, jadi kita beli sekarang. How many do you want? I want a half kilo. Half kilo. Oh, what are they? Excuse me. Can I have a half kilo this? Half kilo they get as well. What is this? Sardine. Ini sardine ya. Thank you. Thanks. We're gonna pick up later ya. Yeah, 10 minutes. Oke, kita masih dibersihin teman-teman. Jadi kita mau belanja yang lain dulu ya. Di sini bagian udangnya di sini ya. Gede-gede udangnya. Oh, this one is similar. How much ini? Oh, this is cheaper. Maybe get one for later. This is, yeah. Ini udangnya seger-seger teman-teman ya, agak murah dari tempat Sainsbury kemarin. Ini tuh cuma 74.000. Ini aku mau pilih udang ini, lumayan besar-besar ya, bisa taruh frozen. Oke. Okay. Yuk kita ke sana lagi. Udah di bagian jus teman-teman, sekarang kita mau ambil tropical juice ya. Ada diskon ya kalau pakai club card. Ini cuma 50.000 ya ini. Oke, okay. Get this one then. Yeah. Nah, sekarang udah di bagian cheese teman-teman ya. Bang Andy minta which one you want? Bang Andy minta yang ini. Apa low, ini? Low fat. Dia selanjutnya low fat ya. Ini harganya 40.000 ini ya. Oke. Okay. It might be one other. This one is medium. Yeah. Oh, you get two. Okay. Okay then. Dua ya. Dua. Yuk ke sana lagi yuk. Kita sekarang udah di bagian sayur teman-teman ya. Tuh sayurnya seger-seger deh. Kita ini butuh brokoli ya. Brokolinya seger-seger karena masih sore, stoknya masih banyak. Saya pilih satu ini. Ya, ini harganya 10.000 aja. Oke. Okay. Terus kita ambil yang putih, teman-teman. Ini putih juga harganya 10.000, gede-gede, rek. Ini gede-gede ini. Coba lihat ini, oh gede-gede ya ini, look good ya. Karena baru diisi stoknya sayur, jadi seger-seger teman-teman ya. Oke teman-teman, aku udah di bagian kentang sekarang ya. Ini aku pilih yang jumbo. No, ini kentangnya jumbo ya. Ini harganya murah banget, segini cuma 18.000 ya. Oke. Ayo ke sana lagi bang. We need the carrot. Carrotnya murah di sini teman-teman ya, cuma 8.000 segini.
Ya. Ini carrotnya. Wortel 8.000 segini lah ya. Saya ambil yang British ini cuma 8.000. Yuk ke sana. Di sini aku pilih ini yang mix teman-teman ya. Ini kembang jagung ini rek. Kembang jagung kayak gini ini segini 30.000 ya mix ya. 30.000 aku pilih, tak pilih yang bagus-bagus. Ini aja. Ini ya buat roast dinner. Ini terus aku mau pilih ini teman-teman. Bin ya. Yang kecil-kecil apa yang besar-besar ya buat sayur lodeh, rek. Yang ini aku pilih yang kecil-kecil ini yang manis ya. Ini 35.000 teman-teman. Oh, ini organik, rek. Aku kadang ya mangan organik kok lah apane sing biasa kok ono. Yuk ke sana yuk. Nah, right, aku udah di bagian buah teman-teman ya. Ini yang kecil ini harganya 40.000, tapi aku mau pilih yang mix kalian ya, karena agak murah teman-teman ya. Nah, kayak gini. Ini lebih murah. Ini cuma 60.000. Jadi aku mau pilih yang ini aja ya sekalian karena ini mix. Tak pilih yang besar-besar dulu ya, rek ya. Ya, pilih yang jumbo ini aja. Ini kecil-kecil. Nah, aku pilih ini ya, yang besar-besar. Oke, ini 60.000 ya. Nah, ayo kita pindah sebelah sana dulu. Nah, ini di bagian oranye loh. Ini kok tinggal 3 loh, habis bolong kabeh kira. Wes hilang kabeh. Aku mau pilih ini aja teman-teman ya, Java Oranye. Ini harganya tinggal 28.000. Tak pilih yang seger dulu, rek. Nah, ini seger. Ini dapat 6 biji. Tadi itu udah bolong, jadi tinggal 3 biji ini ya. Aku pilih ini 28.000. Nah, oke. Okay. Oh, lemon, do you need lemon, bah? Ya, yeah. How much this one? No, not nice. I'm gonna choose the other one. Hang on. Nah, ini aku pilih lemon teman-teman ya. Ini isinya 5. Ini harganya cuma 18.000 ya. Besar-besar ini lemonnya, rek. Seperti biasanya aku mau beli mango teman-teman ya. Tapi ini masih agak mentah sedikit. Ini harganya 14.000 satu ya, rek. Biasanya agak murah itu yang isi 2. Ini mateng nggak mateng, mentah nggak mentah ini. Satunya ini 14.000. Oke. Okay. I need get the bag. Harus ini dulu. Oke. Nah, oke, kita udah di bagian kacang-kacangan, teman-teman. Oh, kayak gini. Nih Bang Andy mau minta mix nut ini ya. You want to get mix nut? Bagus ya. Ya. Tuh, Bang Andy minta mix nut 60.000 itu ya. Oke. Seperti biasanya kita kembali di banana section. Ini agak ijo-ijo tapi nggak apa-apalah, tahan lama kalau yang ijo ya teman-teman ya. Yang sebelah sana udah agak kematangan, jelek-jelek, rek. Aku pilih ini aja yang agak ijo. Nah, ini besar sekali. Ini tadi lucu teman-teman, aku mau pilih agak ijo, ternyata di bawah section ini ada yang lebih cantik teman-teman ya. Ini aku mau ambil yang ini, rek, cantik-cantik, lihat ini. Kayaknya udah matang beneran yang di dalam ya. Nah, ini 14.000 aku ambil ini. Ya. Ini sekarang udah di bagian bumbu, teman-teman ya. Ini aku beli garlic yang besar ini aja. Aku ambil 2, satunya 14.000 ini ya. Oke,
Ayo kita ke sini. Nah, kita udah di bagian lettuce, teman-teman ya. Mau ambil yang ini. Ini harganya 20.000 satu bungkus, isi dua kayak gini ya. Kita ambil satu aja ya. Karena kalau sayur kelamaan jadi jelek, jadi aku mau ambil satu-satu aja. Yang ini jumbo juga ini, Dak. Tapi aku pilih yang agak kecil aja tadi. Harganya sama sih. Cuma 20.000. Yuk kita ke bagian sana lagi. Ya ya, can you take one? Ini 16.000 spinach leaf, teman-teman ya. Oh, 17.000 deng. Ya, avocado. Yeah, yeah. Can you choose the bigger one? This one still. No, this one small. This one really fine. No, this is a bit hard. Just get the. Aku avocado pilih yang matang aja, teman-teman ya. Kalau nggak matang itu biasanya nanti itu matangnya itu hitam kalau di rumah. Jadi aku pilih yang this one. It's too hard. No, this one better. Ini 1.22, teman-teman ya. Ada diskon pakai club card. Apalagi dressing. Oh, Bang ini minta saus dressing, French dressing ya. Ini harganya 20.000. Ayo kita ke sana lagi. Cloth, right? No, ini this watercress. Can get me two, please? Okay. No, I don't like it. That one is 26 satu bungkus, aku beli dua, teman-teman ya. Nah, ini dua bungkus. Get tomato. Nah, sekarang di bagian tomat, aku mau pilih yang tomat besar kali ini ya. Karena beberapa hari ambil yang tomat cherry ya, teman-teman ya. Ini kayaknya besar-besar, ini cantik-cantik banget. Ini harganya 22.000, teman-teman ya. Aku ambil satu. Nah, kembali lagi di bagian jahe, teman-teman ya. Tadi lupa. Aku mau ambil ini. Nggak tahu ini berapa harganya ya, Rek ya. Per kilonya. Per kilonya 160 ini, teman-teman. Aku mau ambil ini aja nanti biar ditimbang petugasnya ya, Rek. Aku nggak tahu. Kita ambil bungkus dulu. Ini get little bags. Where is that? No bag in here? I normally got the bag in here. Nah, ini tadi cari kantongnya, ini baru ketemu. Nggak tahu ini per kilo berapa ya. Nanti biar ditimbang sama petugasnya. Yuk taruh sini dulu yuk. Nah, sekarang udah di bagian susu lagi, teman-teman ya. Ini stoknya udah hampir habis. Seperti biasanya Bang Andy mau low fat. Isn't it? Free of fat, not just low, free. Free. Ini free fat ini ya. Free of fat ya, teman-teman ya. Ini 40.000 satu. Bang Andy ambil satu. Yuk kita ke sana lagi. Let's go then. Beli krim. Ini
Bang Andy minta yang ini teman-teman, kalau ini kan sekali pakai ya, jadi langsung dibuka dihabisin nggak apa-apa. Kita ambil dua yang Emily Cream, satunya 19.000 ya. Jadi kita ambil dua. Yuk kita ke sana sekarang. Oke teman-teman, sekarang udah di bagian olive ya. Aku mau ambil dua olive-nya seperti biasanya. Harganya 80.000. 80.000 dapat dua ya. Kalau beli satu harganya 50.000 ya. Makanya ini lebih murah. Ayo taruh sini dulu. Yuk kita ke sana lagi, Bang. Yuk. Sekarang udah di bagian ayam ya. Ini yang extra large. Ini yang besar dan jumbo sekali ini ya. Ayamnya gemuk sekali, Rek. Ini nggak tahu berapa kilo ya. Ini harganya 95.000, teman-teman ya. Kita mau beli buat roast dinner. Tak pilih yang gemuk. Oh, ini agak kurus, Rek. Mau, Rek. Kayak aku kurus. Ini aja. Nah, ini jumbo. Kita ambil ini ya, 95.000 ini ya. Oke, sama Yorkshire pudding. Ini sebelahnya ada Yorkshire pudding yang fresh, teman-teman ya. Ini harganya isinya 4, 37.000. Saya ambil satu bungkus aja ya. 37. Oke, yuk kita ke sana lagi. I wanna get beef. Ini Bang Andy minta chicken breast ya, ayam. Saya mau pilih yang seger. Ini harganya berapa, Rek? 75.000 ini ya. 75.000 satu bungkus isi 3. Ini ya harganya. Aku mau ambil 2 yang gemuk-gemuk, Rek. Ini ya. Aku mau ambil 2 buat Bang Andy. Nah, ini sekarang di bagian daging, teman-teman. Aku mau beli yang British Landis beef ya. Yang agak berlemak gitu ya. Kalau pingin bikin kuahnya bakso, aku mau ambil 2 ya, teman-teman ya. Yang ini satunya 80.000 ini, Rek. Satunya ya 80.000, aku ambil 2. Oke. Ambil 2 ya. Di sebelah sini lagi. Sekarang aku mau ambil steak. Kalau pingin dinner cantik, steaknya ini 80.000 satu ya. Aku mau ambil ini, teman-teman, yang ada butternya ini ya. 80.000 satu. Ambil satu aja. Ya, Bang, sini. Oke, teman-teman, kita sekarang udah di bagian ini ya. Crab steak. Ini harganya 20.000 satu bungkus, aku ambil 2 ya. Buat Bang Andy nih, dia suka banget kalau buat salad, teman-teman. Terus aku mau ambil mackerel. Mackerel seperti biasanya harganya sama 70.000 ya. Ini aku ambil satu aja. Ini nggak boleh di frozen, Rek ya. Ini expired-nya tanggal 1 Februari, sebelum 1 Februari harus dimakan. Ya, yuk ke sana yuk. Nah, ini Bang Andy minta ini, teman-teman, golden syrup ya. Ini murah sekali, Rek. Harganya separuh harga loh. Nah, ambil satu aja ya. Only one. Ya, ini harganya 13.000 aja, teman-teman. Oke, roti ini buat sarapan. Oke, ini 20.000. Ya. 20.000. Iya, ya. Oke. Sekarang udah di bagian fresh cookie. Bang Andy minta tradisinya shortbread ini ya, tradisinya orang sini buat ngopi. Bang Andy ambil satu. Nah, ini sekarang udah di bagian Asian store, teman-teman ya. Aku mau ambil santan ini ya, yang merek ayam brand. Ini enak bukanya ya, daripada yang tin itu. Ini harganya 17.000 satu, teman-teman ya. Aku mau ambil 2.
Oke. Okay. Mau ambil dua, terus apa lagi? Yuk, ke sana lagi ya. Seperti biasanya, aku mau ambil kerupuk lagi, teman-teman ya. Nih. Kesukaanku ya, daripada goreng. Mau ambil 4 aja. Empat. Sampai jatuh itu Bang Endi. Sekarang yang jatuhin Bang Endi bukan aku ya, Rek. Yang ini ambil 2. Seperti biasanya harganya sama ya, Rek, 20.000. Nah, ini aku ambil 2 yang ini, oke. Okay. Sekarang udah di bagian air, teman-teman ya. Seperti biasanya, ambil 1 aja, Bang. Aku kurang tahu harganya itu berapa loh, Rek. How much that one? Water, I don't know how much this. Oh, harganya itu. Oh, bukan. 275. This Highland Spring. Oh, iya ya. 275. Oh, kalau pakai club card ini harganya si 6 airnya 55.000, teman-teman ya. Aku ambil 1 tadi, Bang. Ini sudah ditaruh tas itu. Hati-hati nanti nggak kehitung kena tut ya, belum dibayar. Ya, yeah, I know. So that's what I say. Okay, let's go back there. Sekarang udah di bagian ini, teman-teman. Kita lagi butuh tin foil ya. Ambil 1, Bang. Can you get one, please? Bang Endi nggak ngerti bahasa Indonesia, Rek. Which one? Just get the buckle foil. Oh, ini lebih murah, teman-teman ya. Ini 10 meter 40.000 yang ini. Yang itu tadi 70.000. Tapi agak besar. Ini aja. Pengen dia ambil 1 itu. I wanna get little bag. How little bag? Jangan plastik ya, teman-teman ya. Aku butuh tin foil. Bukan. Aku butuh ziplock, Rek, buat naruh makanan ya. Ini yang plastik agak kecil. Ini harganya 55.000 ya. Segini isinya berapa ini? Small. Enggak tahu isinya berapa, enggak ada tulisannya. Terus ambil yang besar. Yang besar ini kok yang besar malah murah? 20.000. Oh iya, yang kecil lebih mahal, teman-teman. Ini medium size ya. Oke. Okay. Ini medium size, ini harganya 20.000 dan ini 55.000. Malah lebih mahal yang ini ya. Aneh. Oke lah. Nah, sebelah sini tisu ya, tisu kita habis. Yang ini isi 2. 40.000 ini isi 2. Di sini tisu agak mahal ya kalau yang kotak kayak gini, teman-teman ya. Di Hong Kong lebih murah. 40.000 cuma dapat 2 ini. Biasanya di Hong Kong sekitar 60.000 gitu dapat 4 gitu ya. Ini cuma dapat 2 di sini. Agak mahal sedikit lah bedanya. Oke, yuk kita ke sana lagi yuk. Ini es krim. Cake and ice cream. Hah? Oh, ini bukan bagian es krim, Rek. Tak kirain bagian es krim, ternyata bukan. Yuk kita ke sana dulu yuk. Nah, oke teman-teman, kita udah di bagian es krim sekarang. Aku mau ambil yang rasa coklat sama vanilla ya. Ini aja nanti kalau makan di mix gitu ya. Ini satu bungkusnya 70.000 ya. Kita ambil 2, coklat sama vanilla, oke. Okay. Yuk, kita taruh sana. We have. Kiwi. Can we finish now? Yeah. Oke, okay, finish. Oke, okay, teman-teman, gitu aja kita belanjanya hari ini ya, karena masih rame. Gitu aja belanjanya. Terima kasih yang sudah menonton ya, teman-teman. Bye.